putra-putra. Ayan. Kok gampang banget kelihatannya. Kok gitu ah. Kita bikin combro bulat aja. Krim kulit. Edan dong, krim kulit pakai yang lain-lain. Siapa semua? Hey. What's up? What's up? What's up? Morning, morning. Morning. Selamat pagi di Indonesia, di Sukabumi. Hai semuanya. Di video kali ini mendingan kita bikin challenge aja, Bro. Challenge? Ya, jadi kita harus bisa survive makan enak di Sukabumi dengan harga 100.000 aja. Alright. 100.000 dapat apa di Sukabumi? Mantap juga ya? Mantap ya? Mantap. Ide brilian. Brilian. Ngeker dulu, mandi, langsung dapat ide konten. Langsung ya? Langsung. On the spot? On the spot. Di mana? Calon sarjana. Let's go ah. Atuh, yuk. Mata gue masih sepet banget ya. Apa? Gue udah mandi, tapi mata gue masih sepet. Kelihatan. Kalau gue sih... Apa ya, guys? Andi sepet kalau gue. Gue harus keramas, kalau keramas baru nggak sepet. Kenapa ya? Ini faktor udara di Sukabumi. Udara mager. Apa? Siap. Makan sum-sum katanya. Sum-sum dimana? Nggak tahu aja. Bakso, ya bakso yang mana? Bakso tuh banyak banget di Sukabumi itu. Banyak banget. Apa ya? Yang jelas gue mau combro dulu. Yaudah kita, destinasi pertama, combro. Combro ya. Mantap. There to lo pernah nggak sih Blake ke sini? Combro sih, belum pernah. Tahu deh. Jadi guys, kalian kalau misalkan mau cari combro ini, kalian cari Bayangkara ya, Jalan Bayangkara, terus cari PLN Sukabumi, okay. Terus di seberangnya kita belok ilegal, ya kan? Terus parkir ilegal juga, deket fucking gas di bawah situ. Kena lo? Kena gak? Ah ada gas itu, kena nggak? Bosku, bawa kamera nih, mau di syuting. Asik. Terbaik. Nih, yang jualan combro nih, favorit di Sukabumi. Buat yang nggak tahu combro, apa itu combro, A? Jelasin, A. Oncom di jeruk. Oncom di jeruk, jeruk itu di dalam. Oncom itu oncom, jadi sebenarnya ada oncom di dalam, gitu kan. Nah ini nih oncomnya, oncomnya pakai oncom apa? Merah atau apa? Oncom merah, cuman campur tempe ah. Oh gitu, jadi ada tempenya juga ya. Wow, di sini selain combro juga ada misro. Misro itu amis di jero, yang artinya manis. Jadi ada manis di dalam, karena dia memang pakai ini, apa namanya? Gula aren. Ya. Oke, sekarang mau nyobain bikin combro. Ini beginiin, ya. Gepeng-gepengin ya. Ya. Masukin sedikit aja, ya. Segini ya, ya. Terus digini, kepel-kepel. Kok nggak masuk ini? Rada ditekan. Oh, rada ditekan. Ini gini, gini, gini. Nanti ketutup aja oncomnya. Nanti ketutup oncomnya. Terus digini. Diputer-putera. Lihat kok gampang banget kelihatannya. Bayang. Ya, pokok-pokok. Kok gitu? Hesek, iya. Eh kita bikin combro bulat aja. Oke guys, combro bulat. Waduh, panas. Kita makan aja. Angkat ya? Udah berapa kali, Black? Baru dua. Nggak percaya gua. Enggak. Oh. Ini. Rasanya itu benar-benar crispy di luar. Ini dia lembut banget, singkongnya keraha. Ini oncomnya, manis, pedas, lembut. Mantap. Sebelas berarti. Tadi kita ngambil berapa? Gua udah 3. Dikurangin aja tuh 3. Dapat bonus 3, mantap. Alhamdulillah. Nih, kita sisa 50 tambah... Ini berapa?
85. Masuk ketawa, gue gak bisa ngitung. Masih pagi bro. Tulip. Wih, gila masih panas. My God. Ini buka gak? Kang, masih buka deh. Masih? No? Ah, oh, bubur. Aman. Yuk. Ah, masih lengkap? Masih. Mantap. Saya setengah. Setengah, setengah berapa harganya? 14 ah. Setengah 14, ya. Lo? Setengah juga lah. Okay. Dua setengah. Ya. Aku kacang bawang serainya pakai. Semua pakai. Ya. Ini teh kulit ayam? Iya. Woi, pakai kulit ayam ekstra ya? Boleh. Oke. Bisa aja kulitnya. Ya boleh, ya bisa. Nah, stop. Yo me. Dora. Gimana? Ini mau dimove atau enggak? Hmm? Lucu segitu sih. Jadi kita sekarang udah di bubur ayam pengkolan. Bubur ayam pengkolan tuh bukan bubur paling lama di Indonesia, cuman sekarang lagi paling populer. Oh iya iya iya. Berarti enggak? Buburnya di sini kan sebenarnya yang populer itu ada Mangaput, ada Bunut gitu kan. Iya, Bunut ya. Cuman ini populer banget kalau menurut gua karena lokasi. Karena esensinya bubur ayam itu kita di pinggir jalan, di belokan, emperan gitu loh. Street food. Iya, ketika itu udah berubah, itu bakalan jadi beda gitu. Wow, ini. Sama kulit. Wah. Ini hasil di sini nih gini nih. Gila, bosku, terbaik. Dan daging masih banyak nih loh, serius. Ini dong, di mana lagi yang ngasih kulit kayak begini? Tim tulang kok gua. Tim kulit. Edan dong. Ini pas banget kita datang siang-siang tapi masih banyak ya. Biasanya karena kalau siang sepi, rame banget kalau pagi. Pagi rame. Wah, lihat dong. Diaduk-aduk pakai kulit, pakai yang lain-lain. Oh my God, are you ready? Kita makan. Kita makan. Gudeg. Stop. I'm so happy. Gak men, kulit tuh umami banget ya, bet. Tulang lu enak. Gua gak bikin suka tulang. Dagingnya banyak di sini. Lu kayak deh. Ini hack deh. Ini 14 ribu mendapat kebahagiaan. Gua gak tahu nih, kulitnya disuruh bayar apa. Badah. Wah, mantep. Mantep deh. Tunda. Oh, lihat penuh dengan kulit. Kita makan. Ya. You're a lonely sailor and your soul is made of wind and rain, doubts and blame. I'm a weary pirate and my heart is made of dust and gray. Kamu bayar? Setengah dua. 28. Kulit tak ada tambahan? Kulit 5.000 harganya segitu. Sama usus satu. 33 usus pepes ya? Usus pepes, nah. 33, 39. Usus pepes berapa? 6.000. Usus pepes 6.000. Kulit 5.000. Satu, setengah porsi 14.000. Jadi berapa total? 39. Udah gak ya? Ini bos. Kita sisa berarti sekarang. Lu Ran hitungin ya, gua gak bisa ngitung. 11.000. 46. Jadi 4? 6.
46 sisa kita. Nora, kalian kalau mau kesini Google aja bubur ayam pengkolan. 46.000, bro. Makan apa lagi ini? Hey guys, kita sekarang bakalan makan bakso. Bakso. Coba bayar dengan sisa uang kita yang segini. Ini dapat berapa banyak? Seberapa banyak? Seberapa mantap? Yaps. Gitu. Oke deh. Oke, lokasi si Maswari itu ada di sampingnya Bank Mandiri. Kalian kalau tahu ada Bank Mandiri paling gede di Sukabumi, nah itu di sampingnya. Ini saya ada uang tinggal berapa tadi teh? 40-an. Berapa? 40 berapa? Ini 46.000. Mau dijadiin 2 mangkok. Sok. 46.000 jadi 2 mangkok. Saya pengen banyak urat, ada ranjaunya, ada kolnya, sama yang si goreng-gorengannya itu di mangkok terpisah. Kalau black apa? Aku campur semuanya aja. Suka banget bakso urat ya, karena teksturnya itu loh. Damn, ini bakso yang suka nge-gym. Kenapa tuh? Banyak uratnya. Oh, kampret. Wah, wow, lihat. Kita coba dulu kaldunya ya, karena kaldu yang paling penting. Tapi ya, umami bangs, umami bangs. Bang. Gila. Nah, gila. Asin itu on point. Yeah. Terus ada rasa-rasa bawang goreng. Senyuman manis. Nih, sekarang kita cobain. Mantap. Gila. Ini asinnya on point. Ini dikit lagi udah keasinan. Iya. Pakai sambal. Wah. Gila. Pakai saus yang gak sehat. Oke, wah gila kan? Campur-campur, ini baru menjadi kuah yang paling nikmat sedunia. Coba kita cobain. Oh yes, masih cuka dikit. Tapi ya? Dikit aja. Sip. Langsung kita cobain guys, lihat nih. Yes. Nih, dalam bakso uratnya ada ini nih. Oh, benar-benar urat. Yummy. Terima kasih. Bisa makannya? Hah? Itu dia video kita 100.000 di Sukabumi. Kita tadi dapat combro 15, dapat bubur 2 porsi plus kulit plus pepes usus, sama sekarang 2 mangkok kenikmatan bakso Malang. Oke, kalau gitu thank you udah ngikutin episode kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in next episode, okay?